Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para youtuber se-Indonesia seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya mau menerangkan atau menjelaskan tentang penipuan yang sangat berbahaya dengan miss call atau dengan SMS chat WA dengan kode nomor luar negeri. Oke, para kawanku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih untuk para kawanku yang sudah klik video saya dan yang sudah bergabung dengan channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung dengan channel saya, silakan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, para kawanku semuanya, langsung saja saya jelaskan. Tadi jam kurang lebih jam 19, saya ditelepon dari kode luar negeri, yaitu nomor dari luar negeri. Jadi ini adalah kodenya +23 491 3 dan seterusnya. Ini adalah penipuan yang sangat berbahaya, para kawanku. Jadi untuk para kawanku semuanya, kode dari luar negeri itu bermacam-macam. Pokoknya untuk para kawanku semuanya yang ditelepon, seandainya para kawanku atau para sahabatku semuanya seluruh Indonesia terutama, jadi kalau ditelepon nomor yang tidak dikenal dan nomor kodenya itu aneh, yaitu contohnya itu enggak dari nomor Indonesia sendiri kodenya. Jadi seperti ini saya contohkan +23 491 dan ada juga +231 dan ada juga +235 dan seterusnya. Jadi untuk para kawanku, ini adalah penipuan besar dan sangat berbahaya. Jadi seandainya para kawanku semuanya di rumah ditelepon atau cuma di miss call, kalau bisa itu jangan diangkat. Seandainya di miss call, gak usah ditelepon balik. Karena apa? Itu resikonya itu sangat berbahaya. Itu bisa merugikan dari pihak-pihak tertentu. Oke, begitulah para kawanku semuanya, informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.